Halo teman-teman otomotif semuanya, dan untuk kalian yang mau tahu info Toyota ataupun mau cari-cari unit Innova lainnya, bisa langsung hubungi nomor Noni di bawah ini di 087-8816-64817 atau bisa langsung datang ke Plaza Toyota Green Garden. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Om Andre Channel, dan jangan lupa like and share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua agar informasi ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih banyak. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Andre, dan kali ini saya ditemani lagi oleh Mbak Noni ya Mbak ya? Iya. Nah ini saya ada di Plaza Toyota di daerah Kebun Jeruk ya Mbak ya? Betul banget, di daerah Jalan Panjang Om Andre. Daerah Jalan Panjang ya Mbak ya? Betul. Oke, Mbak Noni boleh disampaikan kasih alamat lengkap dari showroom Plaza Toyota ini di mana? Boleh. Halo sahabat Toyota dan sahabat otomotif lainnya, tentunya ini adalah Plaza Toyota Green Garden yang ada di Jalan Panjang nomor 25 Sunrise Garden Jakarta Barat. Jadi untuk kalian semua yang mau melihat unit ataupun mau tahu info Toyota bisa langsung datang ke Plaza Toyota Green Garden. Nanti Om Andre kasih tahu alamatnya di bawah ini ya. Oke, pasti dong Mbak. Untuk alamat lengkapnya saya simpan di deskripsi. Boleh, ya, Mbak, ya. Iya. Oke Mbak, sosial media dari Mbaknya sendiri mungkin bisa di-share kepada teman-teman Mbak. Boleh, untuk teman-teman semua yang mau follow Instagramnya Noni itu ada di @noniemon, dan untuk kalian semua yang mau follow Instagramnya dari Plaza Toyota Green Garden ada di Toyota Premium Jakarta, dan jangan lupa follow juga Instagramnya Plaza Toyota yaitu @plazatoyota. Nah itu sosial media dari Kanoni dan juga untuk Plaza Toyotanya sendiri. Betul. Ya Mbak. Nah kalau misalkan nomor telepon yang bisa dihubungin bisa disebutkan berapa Mbak? Bisa, untuk nomor telepon di 087-8816-64817 itu WA plus telepon ya. WA plus telepon ya. Iya betul. Siap dibalas 24 jam ya. 24 jam. Oke, buat teman-teman semua bisa langsung tanya saja ke Mbak Noni mengenai unit-unit mobil Toyota di sini ya. Karena betul, saya dengar menjelang akhir tahun ini ada diskon yang sampai puluhan juta ya. Pasti, karena kan menjelang akhir tahun kita pasti memberikan yang spesial untuk semuanya. Oke, pembelian bisa cash dan kredit juga ya Mbak? Bisa ya? Cash dan kredit, kita bantu sampai selesai. Oke, gitu. Semuanya bisa dibantu langsung oleh Mbak Noni ya? Bisa. Oke, jadi buat teman-teman Om Andre langsung saja ke Mbak Noni, nanti dibantu langsung oleh Mbak Noni nih. Mbak Noni bilang sendiri semua prosesnya nanti dibantu. Boleh, ya, dibantu sampai selesai ya. Sampai unit kirim dan kita serah terima langsung. Oke, gitu. Mbak Noni kan banyak teman-teman saya yang nanya unit double cabin nih. Di sini ada nggak sih double cabin Mbak? Ada. Nah ini di belakangnya. Ini ada Hilux double cabin 4x4 yang tipe E. Tipe E ya? Betul. Berarti Hilux paling murah ya? Ini paling standarnya. Paling standarnya ya? Iya, yang di tipe 4x4. Karena kita kan ada 4x2 sama ada 4x4. Nah, ini yang tipe standarnya di 4x4. Gitu. Untuk Hilux tipe E ini harganya berapa nih Mbak? Harganya di 400.290.000. 400.290.000 iya, ya? Iya, betul. Ini tipe 4x4 ya? 4x4 tipe E. Wow, mantep banget nih buat teman-teman semua yang ingin mobil buat off-roader ataupun ingin dipakai buat usaha seperti tambang ya Mbak. Betul, ya? Tambang biasanya. Oke, di sini unitnya ready. Ready. Dan juga kalau misalkan warna yang lain juga bisa inden ya Mbak ya. Bisa inden, kita ada warna hitamnya juga, ada warna putih. Kebetulan ini warna grey. Warna grey ya. Iya. Oke, unit yang ini masih ready ya Mbak ya. Unit yang ini kebetulan kalau untuk stok di sini udah punya orang semua. Udah punya orang semua. Betul, ya? Tapi untuk unit ini warna hitam, kita warna putih sama warna grey kita ada ready. Ada ready ya? Ready, tapi ready di gudang kita yaitu ada di Cibitung. Oke, betul. Jadi buat teman-teman semua langsung call saja Mbak Noni mengenai unit Toyota Hilux tipe E ini ya Mbak. Betul. Ya? Ataupun tipe lainnya ya Mbak ya? Iya. Nah bedanya kalau tipe E ini dia belum ada fog lamp ya Mbak ya? Iya, belum ada fog lampnya, masih polos. Oke, di bagian lampu juga masih multi reflektor ya? Iya, proyektor masih biasa. Seperti tipe tertinggi ya Mbak ya? Betul. Dan di bagian depannya teman-teman, di bagian grillnya masih polos warna plastik. Kalau misalkan tipe tertinggi dia sudah dilapisi krom ya Mbak. Betul, ya? Dah krom. Kalau tipe tertinggi itu kita ada di tipe V. Cuman kalau tipe tertinggi itu kalau nggak salah kita hanya ada di matic-nya aja. Oke, nggak ada manualnya ya. Ini transmisinya manual ya Mbak ya. Ini manual. Oke, kalau boleh tahu tipe tertinggi matic-nya itu harganya berapa sih Mbak? Harganya di hampir 500 kalau nggak salah. Hampir 500 juta. Betul, ya? Hampir 500 jutaan. Dan untuk unit yang ini ada promo diskon atau cashback? Ada pasti. Karena kan tadi Om Andre udah pernah bilang promo akhir tahun. Nah, pasti kita akan kasih promo menjelang akhir tahun cashback-nya. Cashback-nya cashback itu kalau nggak salah totalnya mulai dari puluhan juta deh pokoknya. Wih, kayaknya banyak banget nih cashbacknya ya. Iya, yang pasti sih kita cashback spesial akhir tahun. Oke, boleh kita lihat Pak dalamannya seperti apa? Boleh, Pak? Langsung dilihat aja Om. Oke.
Nah, kita akan lihat teman-teman bagian interior dari Toyota Hilux ini. Boleh dinyalain, Mbak? Boleh, silakan Om Andre. Oke, kita coba naik saja. Karena ini tipe terendahnya, ini setirnya belum dilapisi kulit ya, Mbak ya? Belum, dia masih biasa. Dan ini juga belum ada steering switch-nya gitu sih. Oke, belum ada audio steering switch. Ya, belum. Tapi mesinnya diesel 2400cc ya? Ya. Mirip dengan Fortuner ya? Hampir sama. Oke, kemudian di bagian tengah, dia sudah menggunakan head unit touchscreen ya? Ya, tapi belum monitor ya? Belum monitor. Jadi masih touchscreen biasa. Nah, di sini bahan dashboard tentunya plastik, tapi desainnya cukup oke. Kalau tipe tertinggi itu dashboardnya udah pakai digital belum, Mbak? AC-nya? AC atau? Udah digital. Kalau tipe tertinggi itu kurang lebih hampir sama kayak Fortuner. Kalau yang tipe tertinggi untuk bagian dalamnya ya. Iya, betul. Gitu. Ini udah touchscreen juga ya. Udah. Ini transmisinya manual, teman-teman. Manualnya sampai 6 percepatan ya. Uh-huh. Jadi untuk mundurnya itu ke kiri mentok langsung ke depan. Nah, ini ada tuas untuk 4x4-nya untuk 4-wheel drive. Kalau boleh tahu, Mbak, kalau beli mobil di sini, kita mendapatkan free service nggak sih, Mbak? Pastinya, ada free jasa service itu 50 ribu kilometer atau 4 tahun. Atau jadi 4 itu tahun? Ya, jasanya aja. Jadi selama masih ada garansinya 50 ribu kilometer atau 4 tahun, itu kita free jasa service. Sama ada garansi olinya juga 20 ribu kilometer atau 1 tahun. Oke, berarti sampai 20 ribu kilometer ataupun 1 tahun nggak usah beli oli ya? Betul, nggak usah beli oli. Oli beli. Hanya jasanya aja. Oh, jasanya betul, aja ya? Betul, jasanya free sampai 50 ribu kilometer atau 4 tahun. Oke. Itu kalau misalkan mau servis di showroom yang lain juga bisa ya? Bukan di cuma showroom di sini lain aja, boleh, ya? Tapi lebih baik lagi di Plaza Toyota Green Garden. Karena kenapa? Karena kan pertama beli mobil kan di sini. Jadi betul, untuk membuka warantinya itu lebih baik di showroom pertama yang kita beli. Karena kan ada garansi warantinya juga 100 ribu kilometer atau 3 tahun. Oke, gitu. Ini di bagian baris pertamanya teman-teman. Ini bahannya plastik dan desainnya cukup oke dan juga cukup lega ya. Ini mobil benar-benar buat off-roader ya, Mbak ya? Iya. Ini ada tempat penyimpanan kacamata, lalu untuk kursi baris keduanya juga cukup lega, cukup ya, Mbak? Cukup lega dan nyaman juga untuk baris kedua gitu. Karena kan kalau yang single cabin dia cuma sampai sini doang. Betul. Baris keduanya nggak ada. Iya, jadi ini bisa doang. Menumpang 5 sampai 5 orang penumpang bisa, ya, Mbak? Bisa sampai 5 orang. Tadi harganya berapa ini, Mbak? Kalau nggak salah harganya di 429. 429 iya, juta ya? Iya, kurang lebih. Oke, gitu. Jadi info lebih lengkapnya bisa hubungin langsung saja ya, Mbak ya? Boleh, bisa langsung hubungi aja ke nomor Noni. Nah, gitu. Di sini juga banyak sekali teman-teman unit-unit Toyota lainnya ya. Dari mulai yang terjangkau sampai yang premium, semua ada di sini ya, Mbak ya? Semuanya ada. Kita pokoknya mencakup ke semua jenis kendaraan semua Toyota. Semua kendaraan Toyota, betul. Hampir semuanya ada ya, Mbak ya? Ada premium, ada yang biasa, ada juga yang tipe LCGC-nya ada. Oke. Gitu. Mungkin seperti itulah ya, Mbak, kunjungan saya untuk melihat-lihat mobil double cabin ini. Dan boleh disebutkan nomor telepon Mbak Noni sekali lagi berapa, Mbak? Iya, boleh. Nomor telepon Noni ada di 087-881-664-817 atau bisa follow Instagram Noni di @nonim1. Oke, buat teman-teman semua langsung hubungin langsung saja Mbak Noni untuk info lebih lengkap mengenai mobil Toyota. Thank you, Mbak Noni ya. Iya, sama-sama, Mandre. Thank you. Thank you. Sampai bertemu di video selanjutnya, teman-teman.